Oke, teman-teman. Hari ini kita akan koneksi HP untuk paket data dari gini ya, dari Evercross. Nah, ini Evercross karena ada USB dongle-nya, kita akan pakai HP ya. Kita gunakan kabel type C karena kan di sini menggunakan Redmi 9. Ini ya. Kita akan hubungkan dan setting ya. Kita hubungkan dulu ya kabel type C-nya. Oke, udah. Kita di sini geser ke bawah ya, teman-teman. Tekan di pojok nih, tanda gear. Setelah itu di sini cari hotspot. Nah, ini dia. Setelah itu kita di sini ada penambatan USB, kita klik. Nah, sudah, kita tunggu. Ya, ini dia, koneksi sukses. Artinya otomatis ya, tidak seperti WiFi. Tidak usah setting lagi ya. Coba kita coba sekarang, tekan nih ya. Ulang dari awal aja ya, teman-teman. Nah, sudah kosong ini. Setelah itu kita tekan menu. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Kita tinggal cari YouTube ya, contoh ya. Nah, ini dia. Ya, kita ini, nah, ini dia. Langsung kan. Lebih mudah kalau pakai ini ya. Nggak perlu setting-setting. Nah, ini dia. Ya. Sangat mudah, teman-teman. Dan lancar. Coba ya, satu aja ya. Oh, ya, coba. Oh, nggak dia. Nah, ini dia. Saya pakai ya setbook yang ini ya, hitam. Oh, ya, ini. Oke, sangat mudah teman-teman. Ya, ini Evercross yang hitam ya. Ya teman-teman, di sini untuk Evercross hitam fasilitasnya apa aja kita lihat juga ya sekalian ya. Exit video. Dah, tunggu sebentar. Teman-teman, kita coba lagi yang lain ya. Kita cek ini sini selain YouTube bisa apa aja? Aplikasinya yang Redmi yang setbox Evercross hitam ini. Nah, ini ada di TV, status cuaca. Online video ini saya kurang tahu ya, apa aja isinya. Oh ini ya, ada TikTok, ada Kids ya. Oh dipecah ya, nah, ini yang kita lihat. Ya, yang Kids. Ya, sama juga, bagus ya, cepat ya kalau pakai-pakai data ya. Iya. Saya coba dulu musiknya ya. Oh, ini dia pilihannya ya. Oke, sangat mudah teman-teman. Ya, pakai ini pakai data lebih sip. Ini dia Evercross seperti ini. Ya, oke, keren ya teman-teman. Tadi kita coba TikTok-nya. Kita coba TikTok. Kalau keluar tinggal exit aja ya. Terus sekali exit. Udah, kita TikTok. Tadi kan YouTube-nya sudah ya. Nah, TikTok. Ini udah sangat mudah teman-teman dan cepat ya prosesnya, lebih cepat daripada menggunakan WiFi di home. Ya, ini TikTok coba tes. Oke teman-teman, ini ya. Oke teman-teman, sebegitu teman-teman, sangat mudah ya. Intinya teman-teman cuma membutuhkan apa aja untuk ini teman-teman, cuma butuhnya itu cuman HP, satu kabel data. Nah, ini Evercross hitam. Sangat bagus ya. Evercross hitam, kabel data, satu HP, USB tethering. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial yang berikutnya. Terima kasih.